Allah Ta'ala memberikan pagar gaib atau perisai, sehingga kiriman orang lain itu tidak bisa masuk ke tempat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jadi bangkrut berkat amalan sholawat nariyah untuk penglaris dagangan. Nah, ada seseorang yang hendak bangkrut, datang ke kawula, lalu kawula menyarankan untuk mengamalkan sholawat nariyah ini. Alhamdulillah, setelah beliau mengamalkannya, usahanya menjadi ramai kembali atau lancar kembali. Nah, bagaimana kok ini bisa terjadi? Di akhir zaman seperti ini, memang harus diperkuat sekali pagarnya agar usaha Anda menjadi ramai. Ketika dikirimi orang santet untuk menghancurkan usaha Anda, bisa dihalau atau tersingkirkan. Lewat energi sholawat nariyah yang Anda baca, ya, Allah Ta'ala memberikan pagar gaib atau perisai, sehingga kiriman orang lain itu tidak bisa masuk ke tempat Anda. Nah, Anda silahkan amalkan sholawat nariyah sebanyak berapa? Sebanyak 100 kali setiap harinya. Waktunya bebas, katakanlah pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Bahkan Anda cicil, katakanlah pagi Anda baca 10 atau 20, katakanlah habis sholat ya Anda baca katakanlah 20 seandainya. Terus nanti sampai siang Anda baca lagi nyicil sampai benar-benar 100 hitungannya. Nah, yang terpenting Anda harus istiqomah. Tidak boleh Anda hari ini baca terus besok enggak, terus besoknya baca atau beberapa hari tidak baca. Tidak boleh. Yang terpenting adalah istiqomah. Silahkan Anda lakukan ini sampai 41 hari. Insya Allah nanti Anda akan tahu hasilnya atau manfaatnya. Nah, karena memang energinya sangatlah besar, sangatlah dahsyat sekali. Sehingga ketika tempat usaha Anda kotor atau bisa dikatakanlah banyak kiriman energi negatif, maka akan sirna atau akan pergi. Silahkan dilakukan, yang terpenting adalah istiqomah. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.